Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Untuk makluman yang berhormat, kerajaan memandang serius kepada kesan pandemik COVID-19 yang telah memberi implikasi yang besar kepada pasaran pekerjaan negara. Kerajaan sekarang memberi keutamaan pekerja kepada pencari kerja tempatan. Ini terbukti apabila kerajaan mengumumkan untuk membekukan pengambilan pekerja asing baru dalam semua sektor yang dibenarkan untuk menggajikan pekerja asing sehingga ujung tahun ini. Usaha mengurangkan kebergantungan pekerja asing di semua sektor termasuk sektor pembinaan dan pembuatan adalah seperti berikut: mewajibkan pengiklanan kekosongan jawatan untuk tempoh tidak kurang daripada 30 hari di portal Job Malaysia bagi tujuan pengambilan pekerja asing dan pegawai dagang. Yang kedua, jawatan petugas barisan hadapan tidak dibenarkan kepada pekerja bukan warga negara. Semua agensi kawal selia dimestikan untuk melaksanakan plan penggantian exit strategi bagi membolehkan sektor-sektor berintensifkan buruh beralih kepada penggunaan mekanisasi dan otomasi sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing dan wujudkan pekerjaan yang memerlukan kemahiran antaranya seperti menekankan pelaksanaan mekanisme industrialized building system dengan izin Tuan Yang Dipertua dalam sektor pembinaan dan restoran berkonsepkan self-service dan sebagainya. Bantuan kepada industri pembuatan termasuk syarikat industri kecil dan sederhana untuk bergerak ke arah IR 4.0 melalui pemberian dana-dana seperti automation allowances, soft loan dan sebagainya. Selain itu, penubuhan Malaysian Automotive Robotic dan Internet of Things Institute ataupun MARI oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri untuk melatih warga tempatan menjadi pekerja berkemahiran dan bekalkan semula ke pasaran pekerjaan khususnya dalam sektor pembuatan. Kerajaan juga melalui plan-plan pakej rangsangan ekonomi akan terus memastikan hak pekerja tempatan sedia ada dan pencari kerja tempatan akan terus terjamin. Antara program-program yang dilaksanakan adalah Employment Retention Program, Program Subsidi Upah dan Hiring Incentive yang dilaksanakan oleh Perkeso serta program Place and Train oleh PSMB. Terima kasih Tuan Yang Dipertua.